Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Prinsi Nadia. NIM saya 4151 0010163. Dengan mata kuliah, saya mengambil flora tanda. Di sini saya akan presentasikan aplikasi yang kami buat. Di sini kita membuat nama aplikasinya yaitu membuat yang jauh jadi lebih dekat. Ngebut membuat yang jauh jadi dekat. Ngebut merupakan suatu aplikasi layanan yang dibuat oleh mahasiswa untuk mahasiswa, yaitu khususnya untuk mahasiswa mercubuana. Aplikasi ini berisi layanan tentang transportasi. Saat ini Ngebut baru memiliki dua layanan, yaitu ojek online dan taksi online. Padatnya Jakarta membuat banyak titik di Jakarta menjadi macet, sehingga sulitnya mahasiswa dalam melakukan aktivitas. Kami menawarkan dua solusi dalam aplikasi kami untuk memecahkan masalah yang kami akan selesaikan, yaitu motor dan mobil. Ngebut merupakan solusi yang hadir dengan layanan ojek online dan taksi online. Di sini kita bisa melihat Ngebut nyari duit sekalian nyari jodoh. Di mana kita iseng-iseng aja supaya usernya semangat untuk memakai aplikasi Ngebut, di mana untuk mahasiswa lebih sering yang untuk jomblo biar bisa sekali nyari jodoh. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah layar aplikasi kita jika kita mendownloadnya di HP Android kita. Dan di sini ada iklan. Iklan ini akan membantu kita untuk mengembangkan bisnis Ngebut. Awesome features dibuat dari mahasiswa untuk mahasiswa. Yang kedua, friendly interface antar muka yang ramah. Yang ketiga, 24-hour service. Use case, user memilih layanan ojek online atau taksi online. Yang kedua, user memilih tujuan pengantaran. Yang ketiga, driver akan menjemput user. Yang keempat, driver akan mengantar user ke tujuan. Yang kelima, user melakukan pembayaran tunai atau non-tunai. Value proposal, membuat Jakarta yang lebih sehat dengan membuat Jakarta lebih sehat, maka diperlukan pengurangan polusi. Oleh karena itu, Ngebut harus menjadi salah satu solusi. Yang kedua, mahasiswa yang semangat dalam pendidikan. Dengan adanya Ngebut, mahasiswa tidak perlu cemas dalam beraktivitas di masjidnya Jakarta. Yang ketiga, mahasiswa yang ikut andil dalam Jakarta sehat. Ngebut mendorong mahasiswa untuk ikut andil dalam membuat Jakarta yang sehat dengan mengurangi penggunaan kendaraan yang menyebabkan polusi bertambah. Market sizing, total market mahasiswa 10 juta, total advertising 5 juta. Customer profile, di sini kita menggunakan mahasiswa yang berumur 15 tahun sampai 22 tahun. Competitors, yaitu ada Jagger, Bang Jack, Indojack, OkeJack, Gojek, Grab, Gojek, dan Gojek. Ngebut, kelebihan Ngebut dibandingkan dengan Gojek, Grab, dan Bonceng yaitu satu, kualitas tinggi biaya terjangkau. Yang kedua, layanan iklan pada aplikasi. Yang ketiga, friendly interface. Split budget, sewa infrastruktur atau server 10, research 4,2, sales 1, desain 2, hiring 4. Split budget, 70% sewa infrastruktur, 50% research, 45% sales, 20% desain, 29% hiring. Prinsip tabel kita bisa melihat di bulan pertama sampai bulan kelima. Outstanding Founders, Diodava Ramadan, Chief Technology Officer. Yang kedua, Sudirman Syah, Chief Executive Officer. Yang ketiga, Rusmanda, Chief of Marketing Officer. Yang keempat, saya sendiri, Transia Jinwati Natalia Nadia, Chief Financial Officer. Di sini ada roadmap-nya dari 2009 sampai 2020. Kita rencananya bulan 8 nanti akan launching. Ngebut akan membantu mahasiswa dalam melakukan aktivitas tanpa perlu khawatir akan macetnya Jakarta.